Hai semua YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So pada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Berseteruturan semula pasukan perak jimat RM500,000 sebulan. Selepas menyepi sebaik saja perlawanan terakhir bertemu Seri Pahang pada 9 Mei lalu, nama media sosial pasukan perak kembali bernafas sejak beberapa hari ini. Kembalinya semula media sosial itu juga menjadi induksi. Jelas bahawa Perak kini tampil dengan semangat baru selepas badai yang melanda pasukan tersebut sebelum ini. Seperti yang diketahui, Perak kehilangan tonggak Syarul Muhammad Syahad dan Gamer Di Paula ke Johor Darul Ta'zim JDT. Kevin Parash bersama J. Patiban memilih Kuala Lumpur City. Nazirul Naim Cik Hashim terbang ke Sabah manakala Syakir Hamzah dilaporkan bakal kembali ke Singapura. Keadaan ini sudah pasti membuat para penyokong resah melihat seorang demi seorang pemain melangkah pergi tanpa kenyataan, tetapi kenyataan rasmi dikeluarkan pengurusan pasukan untuk sedikit melegakan mereka. Di sebalik kehilangan 6 pemain, Perak telah membawa masuk sekumpulan pemain baru di mana ia termasuk beberapa pemain import bagi mengharungi baki 9 perlawanan lagi. Pada jendela perpindahan kali ini, Perak telah melengahkan masa. Sebaliknya telah bertungkur lumus bagi mendapatkan pemain-pemain demi keseimbangan dan memantapkan kesinambungan kekuatan pasukan yang sedia ada. Justru Perak FC ingin memaklumkan bahawa seramai 9 muka baru telah didaftarkan dan sedang menanti kelulusan dari pihak MFL bagi mencatai pasukan untuk berganding tenaga dengan pemain-pemain sedia ada bagi meneruskan perjuangan The Boss Gauros pada baki saingan Liga Super yang bakal bermula tidak lama lagi. Selain itu, rombakan ke atas pasukan skuad semasa jendela perpindahan kedua ini merupakan kelangsungan persuturan semula pengurusan dan pentadbiran yang telah bermula sejak bulan Februari 2021 dan akan berterusan untuk pasukan terus kekal berdaya saing. Melalui langkah-langkah persuturan semula ini juga, Perak FC berjaya melakukan penjimatan kos sekitar RM500,000 sebulan. Jadi amat penting bagi membantu pasukan mengatasi krisis kewangan untuk jangka masa pendek dan panjang, menurut kenyataan yang dikeluarkan laman media sosial Perak FC. So jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Shopee channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.